insya Allah malam nanti atau pagi ini hari nanti akan disampaikan langsung diputus hasilnya oleh Sidang Komite Etik. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tenang aja ini. Sudah oke ya? Itu aja. Dek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya hadir di sini bersama Pak Karwakro, dengan Pak Malverma, dan Pak Penung. Kawan-kawan media yang saya hormati, mengucapkan kawan-kawan terakhir pada hari ini bidang Komisi Kode Etik akan digelar barusan tadi sekitar jam 10.10 dengan terduga pelanggar atas nama KPP ANP. Untuk pimpinan sidang yang tetap yaitu Pak Wayan Masun, kemudian untuk wakilnya Pak Karwakro. Namun demikian untuk perangkat sidang hari ini menggelar pelaksanaan sidang kode etik. Hari ini juga akan didengar kesaksian 14 orang saksi ya, terkait terduga pelanggar atas nama KPP ANP. Mungkin juga akan cukup panjang dalam sidang hari ini. Oleh karenanya rekan-rekan, apabila nanti sampai dengan larut malam, apalagi sampai dini hari, untuk satu jam, insya Allah akan saya sampaikan hari Rabu pagi saja. Ya akan sampaikan, karena tidak mungkin juga kita sampai jam 2, jam 3 pagi, saya juga kasih teman-teman, sama-sama menjaga kesehatan. Ya. Sidang hari ini juga masih terkait dengan masalah dugaan pelanggaran obstruction of justice. Ya. Dua sudah disidang, hari ini masih ada lanjutannya. Dan juga untuk pasal yang disangkakan terkait dengan masalah dugaan KPP ANP adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf F. Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Ini nanti akan diuji oleh hakim komisi dan juga menggali pemeriksaan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut di sidang komisi kode etik ini. Dan insya Allah malam nanti atau pagi ini hari nanti akan disampaikan langsung diputus hasilnya oleh sidang komisi kode etik. Ya, jadi itu rekan-rekan untuk pelaksanaan sidang pada hari ini dan kita juga menyiapkan rekan-rekan sebagai bentuk transparansi. Kemudian dari sebagai bentuk akuntabilitas Bapak Kapolri bahwa pelaksanaan sidang juga kita menyiapkan layar yang bisa juga untuk dimonitor oleh rekan-rekan ini. Ya, rasa itu kan kan? Ya. 14 saksi saya bacakan saja ya. Dari BJPHK, kemudian AKBP KS, AKBP AC, Kompol CP, Kompol BW, Kompol HP, Kompol IR, AKP KS, AKP IW, AKP IF, IPTU JA, IPTU HP, IPTU SA, Brigtu MSH. 14 orang, jadi cukup panjang tidak akan berapa orang. Oke? Pak, untuk memori banding tidak tersangka termasuk yang disambut dan
Nah, sampai dengan hari ini, saya dapat informasi dari Pak Kabak Pekarwa, Prof, belum diterima menurut banding. Meskipun belum diterima menurut banding, proses untuk persiapan sidang banding sudah dipersiapkan oleh Pak Kabak Prof, berkomunikasi dengan Pak Kadik Hukum. Tetap berproses. Ya, kan masih ada kesempatan 21 hari ini. 21 hari ini juga nanti akan proses komisi banding akan terus berlanjut. Oke? Okay? Oke, okay, Lili.